adik, guys, kalau misalkan aku panggil kalian adik-adik, enggak apa-apa kan? Aku kayak respect gitu loh, panggil adik-adik. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang. Halo semuanya. Hai. Halo my girl. Adik-adik. Guys, kayaknya aku tahu sih. Halo guys, selamat malam. Aku hari ini mau pakai bandu biar tidak kelihatan aneh. Masih sebel banget. Karena kalau hari ini mau apa sih namanya? Makeup aku. Aku harus bisa datang kecok. Kita ketemu di VC ya, Lian. Yeah. Oh my god, so excited to work with VC. Malam. Halo bos besar. Untung ini gampang di sini. Ini dia nih. Coba yes, kita pakai flashlight. Oh, wow. Bentar ya guys. Oke. Good job. Jadi kalau misalkan aku nggak selesai, hari ini aku lanjutin ya nanti besok. Halo. Thank you. Semoga much ambil Gavi nanti. Aku sudah, nanti aku cek lagi ya Gavi. Nanti aku belum sempat cek semua Gavi. Baik, kamu. Cemici kemana? Sudah nambah. Tadi cemici ke Kalimantan bentar guys. Dimakan belum? Sudah. Kuenoplan. Kalian suka kuenoplan ya? Halo. Halo brother. Terus menurut kalian kalau kalian bisa apa tuh kalian bisa telat gak enggak? Enggak, menurut kalian genre guys dapat di deskripsikan dalam satu kata kalian bakal pilih apa guys? Maaf banget, telat nggak telat, baru 2 menit. Satu kata untuk jendulnya. Aku udah ngerjain PR kamu, hashtag pribadi, Cia Pauin. Oke, ntar aku cek ya, maaf ya guys. Aku belum, aku nggak sempat bikin PR-PR yang aku buat. Kayak next time ya. Kalau misalkan ada waktu. Ngapus makeup. Look so discouraged. Kayaknya aku gak tau. Ngayain Erin, kenapa guys? Ngayain kuku ya. Ngayain kuku ya. Kebiasaan nih all in live malam. Terus maaf ya. Ngefek kalau misalnya mengganggu. Kelewat jam 12. Kemarin sampai jam 1, maaf ya semuanya mengganggu tidur kalian. Aku tidak bermaksud beneran, sumpah. Maaf ya, maaf banget. Aman aja jangan kau sendiri kamu over ya. Sukanya kamu Lin, gimana? Stop deh. Stop deh. Mari kita membaca padinya tadi. Stop deh. Dari nomor 10 ada Kakak Ali. Terima kasih Kakak Ali. Dari nomor 9 ada Kalimantan mana Cimici? Kalimantan Timur. Ada Kak Ari. Terima kasih Kak Ari. Lalu yaudah deh, iya aku stop, sorry deh ya. Terima kasih Kak Rosi. Malam lain malam. Temen gak live. Iya maaf ya. Gimana itu katanya seru? Gimana guys itu katanya yang nonton tadi? Lalu nomor 4 ada Kak Rosi.
kalian keren banget tadi, makasih semuanya. Aku akan terus memberikan yang terbaik. Olin, makanya aku lagi sakit gara-gara semalam nonton live kamu kelanjutin. Maaf banget kak, please cepat sembuh. Olin, aku naik hehe. Good job. Jahat deh kayak gitu mah. Dadah. Yaudah deh, aku stop. Bye guys. Bentar guys, aku mau ambil sesuatu. Maaf guys. Maaf, aku tadi ambil barang guys. Wah, ada magic hour ya. Gimana perasaannya jika di kafe ini? Guys. Oke. Jabib ada? Gak ada guys. Lin, besok aku bawa pasukan teman-teman ke VC. Siap. Makasih ya. Oh iya, sorry baru masuk habis latihan. It's okay. Oleh aku keterima di SMK yang aku mauin. Congrats kak. Keren. Aku juara 3 lomba poster. Keren. Tadi aku Sonichi. Oh keren. Tadi harusnya nih guys. Kok kalian Sonichi? Itu kalian pas kita lagi muji, aku bilang aja, aku Sonichi gitu, mereka tahu. Udah cek gift belum? Udah. Belum semuanya sih, tapi berapa udah. Ntar aku fotonya, udah liat. Erin gak live? Gak, dia lagi freak banget deh. Gak tau deh, gak kayak kamu pilek, mbak. Gue apa itu btw dari gift. Aku udah bikin hashtag menjalin. Oh nice. Aku suka semuanya. Bener. Gugur PR-nya apa aku ketinggalan? No. Penopel lucu banget. Panggil Erin, ngapain? Erin aneh ya, Lin? Enggak. Kenapa sih kalian? Cie Pauline bagus. Pulang Lin, Kyo nyariin. Kok kamu tahu sih? Enggak, aku punya anjing baru namanya Hope. Kita ketemu ya besok ya. Lin, cepetin pipi Erin dong. Enggak, aku tidak mau main kasar. Tapi aduk kalau sih
koleksi apa tuh? Blind box. Olin kawaii banget, terima kasih. Kak Olin gak tau lah kamu osiku satu-satunya. Erin mana? Erin sama aku kan. Iya, sama kakak. Jam segini masih di teater ya. Aku jaga teater ya, so aku kan bangun di teater. Tumben pakai baju putih. Daripada nanti kalian bilang, Olin cewek mamba. No, I just like to wear black color. Review baju hari ini. Siap. Jadi hari ini aku pakai baju ini. Pilih makin tembem, makasih ya. Saya tambah insecure nih. Segede itu ya guys. Terima kasih cendrawasinya. Besok cosplay gak? Enggak ya? Mungkin. Tadi keren banget, makasih ya. Makasih sudah menonton. Kamu keren kok, Bray. Makasih. Tadi Reji salah nebak foto kamu. Lucu. Aku tadi dari belakang aku nontonin tau. Tebak-tebakannya. Kemarin pulang jam berapa? Gak pulang guys, aku tidur di situ. Nginep. Telinga kunci pengen banget aku tarik. Hahaha. Apa nih kunci? Padahal kayak bow, you know. Lah iya tuh si nginep. Lin, aku bulan depan coba VC kamu. Aku mau kenal kamu lebih dalam, boleh kan? Boleh dong. Mana nih? Little Tipsal ya. Kau beli kisah Tipsal. Tipsal. Ya, Nico or Yellen, Lin? Don't know. Maybe Yellen? Olim Dipsal buat mama mertua ya. Galak amai waika-waika. Iya. Iya jangan di satu-sap guys, kami bikin huru-huru. Aku Dipsal ke kak apa. Jagain teater lagi ya. Iya hari ini jagain teater lagi, terima kasih mawarnya. Maksimal ngasih berapa Lin? Satu JKT boleh kok. Kita mendukung satu JKT. Cek banget sih, bohong. Only live sampai jam berapa? Sampai jam 11.30. Bincang-bincang tentang perkuliahan, aku tuh kemarin berpikir untuk mencoba untuk menggapai impian aku pas aku masih kecil. Jadi itu aku pas kecil pengen banget jadi pramugari. Sepengen itu kayak aku pengen jadi pramugari dulu. Terus habis itu kayak tiba-tiba ya beda jalur, tapi jujur aku pengen banget jadi pramugari, kayak sekolah pramugari gitu.
Terus habis itu, karena aku suka traveling guys orangnya. Terus aku tuh rencana pengen sekolah di luar negeri, karena aku pengen jadi orang produktif, pengen jadi orang yang mandiri gitu. Tapi tinggi kamu cocok sih pramugari. Jadi suatu bulan tangkis keren pertahankan ya. Kalian makan malam belum? Udah. Coba masuk psikologi klinik. Aku tidak tertarik untuk kayak psikologian gitu sih sebenarnya. Kayak aku tuh suka itu sebagai kayak melakukannya dengan orang yang kayak mungkin butuh kayak apa sih namanya words gitu. So I'll help. Swiss gak silin bareng-bareng ya Swiss ya, bener ya, terang banget. Terima kasih atas tumpengnya. Go New York. Kodam. Kamu udah tinggi juga bahasa Inggris aja jadi pengen. Makasih ya sudah mendukung. Suka deh. Iya tumpengan. Aku suka solo singer. Ada suka solo singer gak Lim Lien? Solo singer. Sebenernya banyak sih, cuman aku kayak gak tahu spesifik harus ke siapa. Paling kita minggu ada minggu ketemu, yeay. Paling suka hewan apa? Aku suka semua hewan. Aku suka naga. Aku suka tiger, dogs, cats. Banyak sih. Nanti aku pilotnya, iya. Minggu kita ketemu loh. Duduk di mana kak? Olin semangat terus ya. Terima kasih. Aku kan selalu semangat. Kalau kuliah di luar negeri, negara mana? Kalau kuliah Melbourne, Singapura, Taiwan, pengen Taiwan sih. Banyak teman-teman aku di Taiwan. Suka naga, suka banget. Minggu ini gak ketemu di teater dulu. Kalau mau promogranya siap-siap ambil resikonya. Iya sih sebenarnya. Tapi kan maksudnya kalau kita enjoy, it's fine. Memenjoy in this calling. Kamu orang Taiwan kah? Aku orang Cina. Saran makan malam, Lin. Udah malam, ngapain makan, guys? Jangan makan. Terima kasih untuk kamar syahnya. Terima kasih atas gift-giftnya. Guys, Lin. Suka buat apa, Lin? Aku suka buah naga, aku suka kiwi, suka mangga, suka watermelon, suka melon. Suka semuanya. Aku
Oh, ibu pernah ke negeri apa aja? Kalau ada teman bisa. Gak tau. Oh, suka marah-marah ya? Nah, aku suka marah-marah. Jadi, terus sampai 10 keseruan teater hari ini. Coba kalian rate keseruan teater hari ini, baru nanti aku rate. Keseruan per 10 yang potong rambut 8 per 10 dari aku. Oke, okay. Kalau hari ini jujur aku enjoy banget. Aku seneng bisa ketemu beberapa fans aku juga yang sebentar lagi akan pergi dan dia menyempatkan untuk nonton hari ini. Ya, aku seneng banget bisa ketemu dia juga. Dan keseruan teater hari ini itu 9 out of 10. 8.5 out of 10. Karena tidak sesempurna itu. Dan aku akan terus mencoba untuk menjadi sempurna. Soalnya aku kemarin lewat depan rumahmu. That's so scary, bro. Seneng kok kamu enjoy, bahagia terus ya. Ada gopek. Link kamu mirip calon dulu. Kamu mau tutup report dari dua ya? Terima kasih. Olin, thank you yang terkata hari ini. Thank you juga ya sudah menonton hari ini. BTW, pada bagi rapot hari ini. Kamu dua rapot? Aku udah ambil rapot minggu kemarin. Minggu lalu, dan puji Tuhan banget nilai aku tuh gak turun sama sekali, dan seneng aja gitu, maksudnya kayak mengimbangi sekolahku sama latihan ini. Aku bisa tetap mempertahankan nilai aku. Terima kasih semuanya. Naik doang, maksud aku mau naik. Ah, itu dia, puji Tuhan. Keren, semangat, terima kasih. We did a great job, thank you. Libur berapa hari sekolah? Gak tau. Terus guys, aku pengen tidak tau. Kegayana apa sih namanya? Kegayananya Naila hari ini tuh seru banget, lucu. Aku itu tadi di belakang bantuin dia juga, kita semangatin gitu. Ya kan? Oleh kekurusan Munyo. Kamu lucu banget. Lucu apanya guys? Gigi. Bilang aku kangen. Kangen juga. Kalian gak tau gak sih Nailan ngomong Indo itu kan lucu. Sebenarnya bukan lucu sih, aku tuh jujur aku bangga banget sama Naila. Karena kalau misal kalian tahu perkembangan dia dari awal, itu dia emang bener-bener yang kayak gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Itu bisa ngomong, cuman kayak gak selancar sekarang. So, I feel like dia tuh banyak banget perkembangannya. Dan dia tuh orangnya kayak pantang menyerah banget. Kalau misalnya kata-kata baru, dia selalu memberikan yang terbaik gitu loh. Kayak, oh aku mau belajar gitu loh. Ingat banget sih dulu. All in love with you.
baterai aku 1% banget. Jadi persen. Jangan pernah cas HP sambil main. Jangan pernah main HP sambil dicas. Lain pulang aku nangis nih. Jangan udah tidur. Nela awal-awal malu kan. Sebenarnya bukan malu sih, lebih kayak dia mau bergaul sama kita. Cuman lumayan susah sama apa ya, cara dia ngomongin gitu. Tapi sekarang dia tuh so extrovert. And for some reason, like dia tuh benar-benar berubah banget. Lalu tetap pinter. Dia bisa pinter. Aku tuh biasanya Fridzi tuh pinter banget. Lin tinggi badannya berapa? Berapa ya? 168. Tapi aku tuh belum cek lagi guys, jadi aku kayak gak tau. Terima kasih sekali Marsha-nya. Aku udah selesai lah, nanti mau pulang. Oleh aku sakit batuk, cepet sembuh guys. Terima kasih Kak Marsha-nya. Terima kasih cold water. Bye-bye, I'll do okay. Gopay sekarang bisa dapat apa? Aku gopay kalau di sekolah bisa dapat permen. Atau enggak gummy bears. Jadi gopay itu sangat berarti buat aku. Aku skip veg. Aku skip veg ya besok. Mahal banget. Terima kasih juga nih for the stitching call. Terima kasih Motorsport bagi gopay dong bray. Cuman mau gopay juga nih biar jadi 1000 nih. Buat kerokan enak. Bercanda. Terima kasih untuk yang nomornya. I love the cat. Idol bisa masuk angin gak? Kau kira idol itu tuh bukan manusia? Bisa dong, bisa masuk angin. Dan si Arina ini tuh marah-marah gak dia? Masih dia baik. Dia suka membangun kayak suasana. Kalau aku lihat dengan ini, keluar JKT48 itu enggak dong. Maaf ya cuy, tapi malu karena aku jelek. Kalian ini ya, siapa yang bilang kalian jelek? Kalian sendiri kan kalian jelek. Kalian cakep and so ganteng. Tapi tiap dia live pasti marah-marah tau. Itu bercanda guys. Cuman aku bilang gitu. Oh, suara cakep. Bersyukur. Olin pernah gerakan gak? Pernah dong. Butuh pecelian siap. Sebaju kamu apa? Extra large. Dan aku pengen buat buku tentang kamu, tapi topiknya bingungin. Aku tungguin ya. Dipuji sama orang cantik. Makasih ya. How was your day? My day was great. Could have been better. Lain langit gak pas kerokan. Aku jujur aku suka banget kerokan. Karena enak aja gitu. Aku kasih buat tapi alien belum ini
gak dapat tuh kalau war. It's okay. Kita bisa kapan-kapan ketemu di FX juga bisa. Tadi makan sama belanja ayam. Dicas dong. Apa? Jangan main HP sambil dicas, bahaya. Karena kan udah tau tuh banyak tuh kayak berita-berita yang kayak boom. Aku habis pulang ngat. Sehat-sehat terbaik. Kalau main HP sambil kayang boleh gak? Boleh banget loh, keren banget loh. Iya boleh. Itu membantu fleksibilitas. Lin Sinina udah pulang? Udah. Siap aja bang Ani? Iya dong. Gopek punya apa? Gummy bears. Terima kasih pun kita anaknya. Aku nonton ini sambil dicas. Live. Aku gak ganteng, kamu ganteng sekali. Jakarta kalau malam dingin gak? Tempatku dingin banget. Jakarta itu sangat panas ya. Enggak, aku tuh suka banget hujan. Lin, Kak Freya ganteng. Kak Freya cantik. Sulap Lin, aku gak bisa sulap. Ini gara aslinya. Kau aja ngecas Lin, kaget. Mana ada ngecas balet Lin. Gak bisa banget. Kapan yang bisa ngecas master langsung? Sini datang ke teater. Rame dong. Dan kayaknya kita belum pernah berantem ya. Cara biar kamu kesel gimana? Gak tau, aku gak berani berantem sih. Kocak. Katanya mau pergi gimana sih? Guys, aku mau live aku mau apa sih? Aku mau kasih live. Aku mau end live hari ini. English or Spanish? English. Baca podium. Ya udah. 11:30. Oke. Okay. Ya udah 11:30. Iya, 11:30. Iya. Please lihat sekali-sekali pakai hijab. Ya oke, 6 menit lagi oke. 6 menit lagi oke, siap. Terima kasih motorsportnya. Cepet banget. Iya ya, nih 6 menit lagi, siap. 6 menit lagi. Gak mau bye-bye. Iya, oke. 11:30 ya.
baterai kamu berapa persen? 79. Jujur aku tetep-tetepin nama-nama kalian setiap aku VC. Jadi aku tulis kayak sesi pertama siapa aja, sesi kedua siapa aja, sesi ketiga. Terus nanti kalau misalnya contoh di sesi pertama bilang kayak oke, okay, see you sesi 2 dan 3, aku tulis di sebelahnya. Nanti ketemuan lagi sesi 2 dan 3 gitu. Emang inget-inget dong. Testimoni dong, makanya. Ya aku tuh inget semua nama-nama kalian jujur. No fake real. Nah buat singa. Stop it. Aku mau cerita ke kakak. Mana yang beli all sesi? Ada tahu? Ada all sesi yang beli. Dapat smiling man tiket lagi, keren gak? Kita lompat ke depan kita, kata-kata nggak banyak ngomong, nggak terlalu banyak interaksi di sosmed, cuman dia sangat aktif ya di live di VC, dan dia itu ngomongnya tuh kayak sesantai itu, kayak we are like besties gitu loh. Lidahnya aneh ya? Kenapa? Bentar ya. 2 menit lagi. Aku stay ini terus ya sampai 2 menit. Aku umurnya udah kayak enggak terlalu tua. Thank you so much. Dulu gara-gara kini aku gak lupa dia mau bilang apa. Lanjutin, soalnya aku juga pusing. Terima kasih semua sudah menonton live. Aku hari ini aku bakal bacain podium. Jadi,
ya sudah aku udah latihan hari ini juga banyak latihan. Dia baca putih. Ah, iya, cintanya bantui. Akhirnya sampai make up rambut. Aku lagi hal-hal yang itu lagi. Oke, let's go. Yang ke-10 ada Kak Ratu. Dek Ratu, terima kasih, Dek. Yang ke-9 ada Kak Hairan Aiba, terima kasih, Kak. Yang ke-8 ada Kak Ameng, keren banget. Yang ke-7 ada Kak Patin. Yang ke-6 ada Kak Olis. Yang ke-5 ada Kak Moham. Yang ke-5 ada Kak Muhammad Al-Farizi. Yang keempat ada Kak Daira Fil. Yang ketiga ada Kak Ren. Yang kedua ada Kak Johan Wijaya. Dan yang pertama ada Yuki Sang. Terima kasih, Kakak. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.